Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nob Motovlog. Oke, seperti biasa, gua sekarang di Jalan Raya Bekasi, baru pulang kerja. Kenceng banget itu, Kronton. Ini Jalan Raya Bekasi, gua lagi nunggu antrian nih, antrian macet. Ya, waduh, kenceng banget tuh. Oh iya, ini sekarang gua tuh sebelah kanan cuy, sebelah kanan macet banget cuy. Ini gua di daerah Bekasi ini udah jam berapa ya, udah jam 5.33 cuy. Ini gua pulang kerja cuy ya. Aduh, buset buset. Nah ini gua melewati jalan yang ada konten gua waktu itu PT yang kebakaran cuy, sebelah kanan gua waktu itu. Tapi di sebelah sananya, sebelah sana ada yang kebakaran cuy, PT-nya cuy. Ini Lulu Hypermart, udah lama gua nggak ke ini nih, Hypermart si Lulu. Wah, Hypermart si Lulu, macam kenal aja sama si Lulu. Itu yang punyanya orang India cuy, Muslim India mungkin ya. Tadi gue lihat map tadi lewat sini nggak macet sih, nggak tahu gue bohong nggak map tuh. Kalau map itu kebanyakan pembohong sih. Nah ini kemarin kebakaran di sini cuy, kebakaran kemarin di sini cuy. Nah, udah dua kali kebakaran di PT ini, nggak tahu gue PT apaan itu, nggak ada merek judul halamannya di depan. Mudah-mudahan nggak macet di sini. Kalau ketemu macet lagi, waduh, salam lah. Gua itu masuk kerja jam 6.25 cuy. 6.25 masuk kerja. Kok dari rumah tuh jam 5 subuh. 5 subuh. Gua di jalan nyampe kantor itu jam 5-an ya, jam setengah 6-an, jam 5.40 lah gua nyampe. 5.40 sampai di apa rumah, rumah lagi di kantor. Terus pulang-pulang lagi jam 5.30 ya, sampai rumah jam setengah tujuan cuy, setengah tujuh atau jam tujuh. Kalau macet bisa-bisa sampai rumah setengah 8 sampai rumahnya. Wah macet ternyata di sini ya, memang bener cuy. Apa namanya, mapnya bohong. Di map nggak macet, nggak ada merah cuy mapnya. Di sini merah ternyata. Ya udah sih, gue cut aja ya. Oke cuy, gua sudah berada di pabrik Logos. Itu Logos cuy, kalian lihat nggak? Lihat. Ini kenapa nih, mogok? Oh enggak, mogok gue bantuin kalau mogok. Kenapa ini, kenapa ini, macet kah atau kah orang ada yang membuat kemacetan? Oh iya, ternyata ada yang mau nyebrang cuy. Oh hati-hati ya,
Ajan. Aduh, macet di depan, cuy. Di depan macet sekali dan mereka selalu macet di sini. Aduh. Aduh. Buset dah. Jalannya nggak pernah rata di sini. Pernah dulu diratain. Tapi tetap aja ini. Wow. Ini rantai gue yang kendor atau gimana sih? Kok pun cetak. Ayo ini. Oh, kayak gini. Wow. Mana ini? Gimana ini? Bapak ini mau kemana ini, Bapak nih? Ah, udah ada truk di depan, udah mulai ribet ini jalannya. Udah mulai ribet, cuy, kalau udah ada truk di depan nggak kelihatan kita. Kita nggak kelihatan, cuy, jalannya. Pastilah, masuk lagi di sini. Wow, lagi apa? Bucin, bucin, bucin berdua. Oh, ini R15 sih. Kayaknya R15 sih. Tapi gua mau bikin body belakangnya, gua mau beli yang single seat. Belum jadi-jadi, cuy. Gua takut nggak pas, takut merusak body aslinya. Gua nggak pingin variasi yang merusak body asli itu. Gua nggak pingin, pokoknya pengennya yang ori-ori aja. Jangan sampai merusak sih. Hambat-hambat nih, aduh. Jadi nggak pengen gua merusak-merusak body asli. Jadi walaupun agak mahal, tapi original, cuy. Begitu, cuy. Nih gua di tempat di samping kali ini. Samping kali ini macet lagi, lihat nih depan ya. Ya Allah. Macet apa lagi nih ya? Wah, parah ini, kayak gini. Parah ini. Ini macet atau gimana ya? Wah, harus lewat kiri ini kalau begini. Ah, harus lewat sebelah kiri. Yo, kita kiri, jangan lewat sana. Macet sebelah sana. Uy, uy, cepet uy. Sana macet, cuy. Iya, iya. Jadi kita sini aja, cuy, lihat perumahan, cuy. Set. Rem gua bunyi-bunyi. Nah, ini biasa kita lewat, cuy. Kalau di sana ada kemacetan. Tapi nggak bisa lewat jembatan. Aduh, yang itu, cuy, yang udah lagi diperbaikin karena itu bulan September nanti jadinya, katanya lama jadinya. Ya, gue lihat sini aja. Gak apa-apa lah, lepas lah tuh lewat sana. Kita lewat sono saja. Oh, banyak lewat masjid, gua nggak tahu, sini aja. Orang lewat masjid itu mau sholat, kan jalan pintas. Nah, kan tembus di sini walaupun masjid juga, cuman macetnya nggak terlalu parah, cuy. Nah, kita bisa lewat kiri. Oh, jangan, cuy,
Iya, kita lewat sini. Moge-moge coy, bisa lewat-lewat jalur trail coy. Pak, mantap. Ini ban depan gua kayak kempes dah. Agak ribet jalannya. Tuh, enak coy di sini coy. Orang macet gua enggak gitu. Aduh. Ya coy, mungkin itu aja. Oh, main HP dia. Itu aja vlog gua sore ini. Ya. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan konten-konten gua coy. Next video gua akan bikin konten apa lagi coy. Ya. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment dan subscribe agar gua lebih semangat lagi kontennya coy. Gua upload tiap hari coy. Oke. Okay. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.